pencinta olahraga dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan mudah-mudahan baik-baik saja. Amin. Sepak bola Indonesia disebut bakal jadi Brazilnya ASEAN. Namun sebelum lanjutkan pembahasan, ringankan jemari Anda untuk like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info menarik seputar dunia olahraga. Kalau sudah, mari kita lanjut. Mungkinkah mulai banyak daftar pemain sepak bola Indonesia yang keluar negeri? Hal ini memunculkan animo tinggi masyarakat tentang masa depan sepak bola Indonesia. Terhitung ada nama-nama yang sudah merumput dalam beberapa tahun terakhir, masing-masing bermain di Liga Eropa maupun Asia. Pemain yang berlaga di luar negeri, di antara deretan pemain, sebagian besar banyak yang merumput di Eropa Timur. Sebut saja seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Pecenika, tim kesebelasan asal Slovakia. Adapun di Bosnia ada Noval Hajrullov, Ronald Sedmot, Nur Yufa, memperkuat klub Pekbora Kozarska Dubika. Di klub lain, Pekbel Jesnikar Banjaluka, ada Iner Sontani dan Ahmad Yani. Kedua klub merupakan kasta kedua di Liga Bosnia Herzegovina. Di Kroasia, David Maulana menjalankan musimnya di klub Pomorac 1921 tim Liga 3. Terbaru, Rafli Asrul, jebolan Garuda Select, menjalankan trial di U19 klub kesebelasan Yunani, Atromitos FC. Tak hanya di Eropa Timur, ada dua nama wonderkid lain yang berkarir di Eropa Barat. Bagus Kahvi di FC Utrecht, klub asal Belanda, dan Elkan Bagot di Ipswich Town, Inggris. Sudah ada dua pemain timnas yang berkarir di Korea Selatan, Asnawi Mangkualam. Foto, Instagram, @asnawi_bhr. Sementara di Asia, sudah ada dua pemain timnas yang berkarir di Korea Selatan, yaitu Asnawi Mangkualam, Ansan Grenier. Sedangkan Pratama Arhan, bermain di Liga Jepang, Verdy Tokyo. Indonesia diharapkan jadi Brazilnya ASEAN. Dari daftar pemain Indonesia tersebut, pencinta sepak bola Indonesia berharap tiap tahun akan semakin banyak lagi pemain muda mengikuti jejak seniornya ke luar negeri. Menariknya, salah satu akun Instagram @football.noise menyebut bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan mirip seperti Brazil, Amerika Latin. Semoga Indonesia jadi Brazilnya ASEAN, tulis akun yang konsisten menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, Brazil adalah negara dengan eksportir pemain sepak bola terbanyak ke liga-liga di dunia. Pemain Indonesia semoga bisa nyebar ke banyak negara, benua Asia maupun Eropa. Tambahnya seperti diunggah pada tanggal 17 Februari tahun 2022. Unggahan tersebut mendapat banyak sorotan netizen. Mereka ikut senang bila sepak bola Indonesia maju. Ditambah migrasi besar-besaran pemain Indonesia menjajal negara-negara dengan liga top dunia. Menanggapi unggahan tersebut, pemilik akun @gedeglory memiliki keyakinan serupa bahwa prestasi sepak bola Indonesia beberapa tahun yang akan datang bisa menyerupai Brazil, alias pengirim pemain terbanyak di ASEAN. Yakin sih Indonesia jadi Brazilnya ASEAN kalau tetap konsisten kirim pemain ke luar negeri, tukasnya berkomentar. Karena itu tidak sedikit netizen yang menyodorkan daftar negara-negara untuk calon pemain Indonesia sebagai medan tujuannya. Seperti Australia, Belgia, Belanda, Norwegia dan juga kasta tertinggi Asia, Korea Selatan dan Jepang. Sementara itu, saking senangnya netizen atas keberanian pemain Indonesia ke luar negeri. Sampai-sampai ada komentar lain menyarankan supaya PSSI membuat regulasi berupa prasyarat gabung timnas. Yakni harus bermain di luar negeri. Harus PSSI sebagai induk organisasi bikin syarat kalau mau masuk timnas. Minimal main di luar Indonesia. Biar banyak yang abroad, tulis oleh pemilik akun @jaenals di kolom komentar. Sementara itu, salah satu pemilik akun Instagram @ahmadufais berharap, semoga saja kita hidup melihat pemain Indonesia main di liga itu, ucapnya. Terima kasih Anda sudah menyimak video dari channel kami.